Kadangnya masih Muhlis, Muhlis baik sekali pada Armain, Armain sudah cukup terbuka, bayangnya ke kiri, tendangan langsung, hold the press, yeah, go, Indonesia 1, Timor Leste 0, luar biasa, iya kita melihat luar biasa, kejelian dari Muhlis saat ini, melihat Ilhamuddin Armain berada dalam posisi yang sangat kosong, nyaris tanpa kawalan, dan kita melihat sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Ilhamuddin Armain mengarah ke tiang jauh, mengelabui Fagio Augusto. Kiri individu, tendangan langsung dari kaki kiri, jebret, gol, di menit-menit awal Indonesia mampu unggul 1-0 atas Timor Leste. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, luar biasa ya, Bung Titis. Ya, sebuah pilihan yang luar biasa ketika Ilhamuddin memilih untuk melepaskan bola ke tiang jauh. Ya, ya posisi yang nyaris tanpa terkawal, kita melihat ya tiang jauh yang dipilih kaki kiri ya, dengan kaki kiri ke arah tiang jauh. Perayaan, selebrasi tentunya bukan hanya dimiliki oleh 11 pemain yang ada di lapangan, tetapi juga seluruh official, puluhan ribu yang cukup baik. Maldini coba lewati dua pemain, meliuk-liuk dia, apakah mampu mengecoh dua pemain dari Timor Leste? Sayang sekali tidak mampu dilewati. Putu kali ini pemainnya juga sudah mencetak satu gol ketika menghadapi Myanmar. Putu gede memberikan umpan kepada Hargianto, langsung cepat kepada Zulfiandi, onside. Zulfiandi memberikan umpan, apa yang terjadi kita lihat, sayang sekali Hargianto tendangan langsung, jepret, go. Percobaan ketiga dari Hargianto dalam posisi yang sangat tepat untuk bisa menembak bola ke arah sudut kiri gawang dari Fabio Augusto da Silva. Gol yang sangat cantik buat kalian. Iya, kita lihat melakukan kacang-kacang dan jebret pemirsa. Kaki kiri, dua gol dari kaki kiri. Satu ya, dari Ilhamuddin Armain dan satu lagi kita lihat dari Hargianto yang dua kali dengan kaki kanannya justru di atas mistar Bung Didi. Betul, sulit sekali.